Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, kali ini kita akan lanjut lagi bermain game One Piece Burning Wheel. Dimana di sini kita sudah kehadiran banner terbaru ya. Dan ini bannernya cukup banyak ya. Ada dua. Yang pertama promotion banner, dimana di sini kita bisa ngambil Blackbird. Nah, ini tanker yang cukup kuat. Terus di sini ada Shanks, terus di sini ada Gecko Moria. Nah, Gecko Moria ini tukang nyerang backline ya. Gimiknya sakit juga sih, cuy. Terus di sini kita juga ada Superior Recruit, di mana di sini kita bisa ngambil Luffy sama Zoro yang dulu kita skip ya bannernya ya. Luffy sama Zoro ini bagus banget, cuy. Asli. Apalagi Luffy ya bisa jadi Gear 5, ini sangat bagus sekali karakternya sih. Aku pengen ngambil Luffy sih. Kalau limited recruit kan masih lama ya, 1 minggu lagi. Strong recruit sih ini yang lagi promo ya, dapat SSR selected. Kayaknya skip deh. Kalau aku paling ngambil S sih. Bagus sih. Oke, kita langsung aja gacha ya. Aku pengen punya Luffy sih. Ya, aku pengen punya Luffy. Apalagi juru ya, aku pengen ngambil dua. Bentar, kita bisa ngambil berapa tiket? Kita gacanya tuh pakai, oh ini ya, oh promotion recruit tiket, no namanya itu cuy. Di sini bisa nggak? Strong recruit, wah tiketnya, wah ini bro tiketnya berbayar ya. Iya cuy, tiketnya berbayar cuy. Jadi di sini bukan superior recruit lagi nama tiketnya. Oh superior. Oh beda ya. Di sini ada. Oh siap sampai bingung. Yang atas itu superior recruit, yang bawah promotion recruit. Kalau promotion sih aku udah punya BB sama Shanks ya. Jadi aku gacha yang atas aja. Kita gacha yang atas. Oke, let's go. Oke, aku udah ngambil tiket ya, 30 superior tiket. Kita coba dulu ya, berapa bisa dapat karakter dari 30 tiket ini ya. Semoga aja sih dapat Luffy atau enggak minimal Zoro lah. Usopp sih enggak terlalu suka sih, walaupun damage-nya sakit. Oke, 1 2 3. Tashigi, ya ampun. Tapi cukup bagus juga ya, gacha satu kali multi kita dapat Tashigi. Waduh. Satu. Oke. Ya, kita dapat satu. Tadi dua ya yang lewat ya. Aku yakin banget tadi dua. Beneran dua, cuy. Lumayan, tapi kenapa Tashigi ya? Asli Tashigi dapat dua bro. GG kali dong cuy. Dulu aku pernah dapat Tashigi gacha iseng ya. Wah lumayan dapat satu, dapat dua. GG langsung bintang 5 Tashigi ya. Tapi aku nggak tahu sih Tashigi ini worth apa kagak. Tapi dia damage-nya sakit sih. Cuman aku nggak ngincer Tashigi, aku ngincer ini Luffy sama Zoro. Oke, gacha kedua ya. 1 2 3. Dapat lagi cuy. Tas astag. Tashigi lagi. Ini kalau Tashigi bisa sampai bintang 8 aku jadiin si karakternya sih. Sampai aja nih jadi bintang 8 ya. Wah gila lagi lo Tashigi lo, gak ngerti lagi lo cuy. Udah bintang 6 ya. Oke, 2 star lagi. Sampai aja jadi bintang 8 aku bakal crafting Tashigi. Mungkin do flamingo minggir lah kayak. Oke, 1 2 3.
dapat lagi cuy. Usop NW. Ya elah. Astaga, kenapa enggak Luffy gitu loh. Akhirnya dia, bro. Usap. Kenapa enggak Tashigi aja? Kalau Tashigi serius, cuy. Kalau Tashigi langsung tak gantiin Doflamingo. Lumayan ya, Usap NW. Oke. Aku udah lama enggak dapat gambar Usap ya, karena dulu aku skip, bro. Alright, lumayan. Quick claim. Oh, nih. Astaga, ngambil garansi dong. Oke, kita ngambil udah pasti ya kapten kita Luffy Enon. Tapi nanti aja dah, nanti gacha lagi. Nanggung banget, bro. Di sini 8 kali gacha. Kita udah 3. 3. 2 3 4 5. 5, cuy. Wah, kagak bisa, cuy. Waduh. Woi, gue cuma bisa ngambil satu, bro. Apa barbarin aja ya? Wah, Rainbow Gems-nya bisa buat ini, soalnya bisa buat battle pass. Ini loh, sisa 15 hari. Oh, masih lama. Oh, gak tahu sih. Barbarin. Cuy. Aku pengen Zoro sekalian gitu loh. Berapa ya? 20 aja ya. Oke, 20 kali lagi. Aku pengen salah satu Zoro atau Luffy, nanti garansinya kan jadi gampang ya. Duh. Woi. Hey, let's go. 1 2 3. Wah, kagak hoki, cuy. Berarti tadi kita hokinya luar biasa sekali ya, dapat 4 SSR loh, bro. Ini kita skip aja ya. Aja. Oke, satu bonus. Bisa kayaknya aku gacha sampai 8 ya. Let's go. Wah, enggak hoki. Berarti tadi emang kita hoki banget ya. Jadi tadi nih. Skip. Oh, balik lagi. Ini berapa nih jadinya nih? Kagak ngitung, cuy. Oh, bisa nih kayaknya nih. Ini berapa sih tadi punya? Susah kali nginget tuh. 4. Berarti kita beli. Nah, bisa nggak ya? Kalau bisa garansi 8 kali lumayan, ngambil salah satu lagi. Let's go. Wah, iya udah nggak hoki sih. Habis ya, kayaknya tadi pembelian tiket yang paling hoki ya, 30. Wah, siap. 10 kali lagi ya, ya udah nggak bisa sini ya. Iya, muter malah. Ya nggak bisa sih, cuy. Ah, mungkin next time ya. Kayaknya aku ngambil Luffy sih. Luffy lebih mengerikan, soalnya kalau udah jadi bondsman itu bisa penghancur tanker, bro. Luffy, yo, jangan salah pilih ya. Tapi kerenan Zoro sih. Aduh, aku jadi bingung, cuy. Tapi kita nggak punya kapten ya, kita harus tetap ngambil kapten ya, kapten. Mungkin nanti kalau ada tiket lagi aku bakal gacha lagi ya. Shot Luffy. Oke, habis ini kita bakal review boa ya, boa Hankook bintang 8. Wacarnya bagus banget, pas banget ya, boa bintang 8 terus kita punya Luffy. Jadi ini cocok banget sih buat kita duetin ya. Alamak, ini kenapa lagi koneksi. Ini kita akan mereview karakter Boa Sabaudia nih. Aku udah bikin dia menjadi bintang 8 dan auranya seperti ini ya. Bagus ya auranya ya. Bagus sih. Bentar, kita tunggu posenya ya. Wah, itu dia. Posenya dia duduk di atas ular, dan di sini kita juga punya emoticon. Ada play. Oke, seperti itu ya. Casual. Oh, casual yang tadi.
Oke, show. Wis. Oke. Dan karakter Boa ini aku sudah maksimum upgrade ya. Powernya itu 375. Kemudian untuk skill yang aku pakai di sini itu skill yang nendang nih, 2 energi doang dan ini damage-nya sakit. Kemudian di sini aku pingnya yang bawah sih. Cuman energinya boros, Bro. Ya, energinya Boa ini boros. Kalau pengen dapetin energi itu dia itu nggak ada ya, nggak ada increase energi tambahan sih. Minimal bawa chopper ya kalau misalnya kita mau skill yang agak mahal. Cuman chopperku belum jadi. Dia aku pakai ini dulu yang tendangan, terus yang sweep win dan yang ketiga slave arrow. Nah, ini yang paling bagus. Ultimate-nya di sini biasa ya. Frag rank kick. Damage-nya 300% loh. GG banget sih. Untuk war soul-nya di sini ada speed, kelihatan nggak kan? Speed, akurasi rate ini biar gampang kena musuhnya. Terus di sini ada critical resistant sama critical. Nah, lumayan sih buat damage ya. Kita udah ketemu musuh namanya Black Mirrors. Wah, pakainya Robin lagi. Semoga aja dia nggak nge-stun ke belakang ya. Semoga aja sih. Bawa guard sih. Wow, luar biasa tim. Oke. Wih, Boa nomor 2 ya. Lihat tuh. Speednya Boa kenceng, Bro ya. Oke, kasih petir dulu. Mantap. Situ kita kasih melu-melu ya. Kenapa nih, cuy? Langsung. Melu-melu. Buh. Lihat musuhnya, cuy. 3 orang ya jadi batu ya. OP ternyata, cuy, kalau udah bintang 8. Buset, guard udah meninggal, cuy. Tuh, lihat tuh. Jadi cuman bayangannya Dovle aja ya yang nyerang ya. Oke, nggak bisa lu gerak tuh, gila, cuy. Nah, udah gerak ya. Kita langsung kasih perlice lagi, Boy. Semoga aja sih masuk gimmick. Semoga aja. Nice. Oke. Gak jadi gini ya. Oh ya, gak bisa jadi batu ya. Sakit banget. 19.000 damage-nya. Wah, GG. 19.000 tuh. Cukup bagus sih. Oke. Belum bisa ulti, cuy. Wah, parah sih. Kita kayaknya ganti karakter kita salah satu ya buat jadi chopper gitu. Biar bisa ngeheal, cuy. Soalnya kayaknya timku ini kurang healer. Kalau CC sih udah ya, CC sama damage Sanji sama Dovi. Masa Sengs ya diganti ya? Tapi aku suka Sengs sih, bisa nge-CC deh, cuy. Apa Dovi ya? Dovi kayaknya ganti. Nge-heal soalnya ini bahaya, cuy. Kok nggak nge-heal? Oke, menarik sih. Dia nggak nge-heal, cuy. Cocok sih. Oke, kasih miro-miro. Delaynya cukup lama, cuy. Woi, astagfirullah. Oke, gak apa-apa, puterin aja deh, Bro. Gila skillnya, Bro. 11.000 ya final damage ya. Oke, jacking. Bukit Timiru.
Cuman cooldown yang Miro Miro itu lama banget ya. 3 ronde, bro. Ulti. Bersaito. Oke, GG ya. Gila sih bisa ngebekuin 5 orang itu udah GG banget sih gua. 4 lah ya, tadi kayaknya 4 sih. GG parah. Oke, kita udah nemu musuh. Reike. Oke, namanya Reike ya. Oke, apakah dia GG? Kita lihat aja, boy. Ada si Edward ya dia ya. Harusnya sih GG sih. Oh, Edward itu udah masuknya top rank. Level 63. Wih, bawa Aceng. Wih. Aceng sama Edward. Mantap. Langsung lah melo-melo lah. Oke, kita lihat ya berapa orang yang beku nih jadi batu. Wih. Kagak kelihatan cuy, harus pakai skill ini. Oh, Robin. Robin only ya, sayang sekali, bro. Kenapa Robin? Loh, kok dia, oh, jadi bawa chopper cuy. Atau mungkin damage yang dia terima tadi terlalu tinggi ya, 15% HP, jadi batunya pecah cuy. Wah, parah sih. Syukur Sanji dodge-nya dewa banget cuy. Iya ya, Robin doang udah beku malah lepas lo cuy, rugi dong. Oke, tendangan maut. Mantap sekali. Silent. Oh iya, si itu udah di silent bro, rugi sih. Waduh. Wah, ini sakit cuy, ini sakit cuy. 2000 damage-nya. Pusing lagi si Jackie, masih aja suka pusing ya Jackie. Oh, chopper biasa itu, tak kira chopper NW. Oke, nice. Ulti, bro. Chonochoshi. Oke. Mantap. 100% jadi batu ya. Oke, 3000 damage. Nah, jadi batu cuy. Udah sih pasti mati itu. Tapi nggak apa-apa, dia damage-nya berkurang ya. Easy, bro. Easy damage. Karena kalau udah kena lope-lopenya Boa, damage-nya dia turun 10%. Gak masalah. Oke. GG. Walaupun yang jadi batu satu ya. Hanya. Oke, kita udah ketemu lawan. Namanya Nesenjo. Oke, Nesenjo. Oke. Kita duluan jalan ya. Levelnya dia 70, bro. Masih level 67 nih. Karakter pun 66 ya. Tempo. Oke, tambahin lagi. Jadi batu berapa? Mantap, banyak banget cuy. GG. Buset, Sensei langsung mati cuy. Sakit banget sanjinya dia ya, level 70 nendang Seng langsung hilang. Ini nggak tahu siapa menang apa kalah ya. Damage dealerku udah keok kayak gitu. Wah, gila keras banget. Ini dia trainingnya udah full deh, sama equipnya udah gigit. Dia juga mati cuy. Oke, nggak masalah. Ini aku nggak tahu sih menang apa kagak ya. Pokoknya selama ada Nami masih oke lah. Oke, choppernya nggak bisa nge-in. Aman ya. Choppernya dia kayak gitu.
Oke, langsung ulti. Emang Sanji tuh sekali nendang Sen mata cuy. Kayaknya Sen harus diganti aja di healer gitu kali ya. Mantap sekali bro. Oke, jadiin Doflamingo batu. 2000 doang damage-nya, buset, peridas kah? Semoga nggak kena ya. Makan tuh didot banyak tuh. Wah. Oke. Oke. Okay. Di sini yang ngeri tuh Sanji, Sanji sama Nami. Ini chopper-nya di end sih. Wah, bisa nggak ya? Chopper-nya keras banget, bro. Jadi tanker dia. Semoga aja bisa ya. Waduh, gila. Keras banget. Waduh. Waduh. Oke, ngulti Doflamingo aja ya. Tapi di sini Doflamingonya emang keras sih. Doflamingonya nggak bisa di-damage dengan gampang, boy. Ya. Oke. Hancur batunya ya. Wah, ini chopper nge-heal nih dah pasti. Wah, iya cuy, choppernya nge-heal cuy, dia hilang ini efek perlesnya. Wah. Wah, GG. Bibitnya lumayan sakit lagi bibinya ya. Nge-heal dia nih, lihat nih ya. Nah, buset 10.000 cuy. Wah, di debuff lagi Sanji. Wah, ini kalau Sanji hilang kelar cuy. Dot. Wih, tetep hilang loh cuy. Jadi dot loh, tapi tetep hilang Sanjinya satu ronde. Gimana dah maksudnya dah? Kita tendang. Bus. Tapi di sini bawa kayaknya mati deh. Wah, gitu boy. Wah, iya mati nih cuy. Sanjiku ngilang cuy. Mata sih namanya. Dia udah pasti di ulti. Wah. Gigi emang chopper tuh OP banget bro. Aku tuh harus upgrade chopper sih. Iya. Soalnya kalau kita nggak punya chopper, kita nggak bisa ngilangin orang kayak tadi. Jadi tankernya langsung hilang itu tuh OP banget sih. Sanji balik belum loh. Gila, dua ronde ngilang. Dua ronde. Wah, ini kalah sih. Chopper nge-heal, lihat nih dia nge-heal pasti cuy. Tuh, gigi. Ya kayaknya ini Suren ya. Kalah cuy. Kita udah nggak bisa review boa dan ini 2 lawan 4 ya udah pasti kalah sih. Hilang lagi nih. Tuh. GG satu party ngilang cuy udah ya. Asem masih di ulti lagi. Woi, udah. Udah cuy, udah cuy. Enough. GG sih. Ya aku harus ngertiin chopper ya. Jadi di sini nampaknya ya. Ini orang gampang mati cuy si Jaking ini. Kayaknya Jaking ini diganti deh. Ditendang Sanji meninggal bro, 400.000 ya Korea. Dan buahnya enak sih ngebatu-batuin. Ya udahlah ya. Wajib punya chopper, So ya gitu aja, thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan makasih juga yang sudah berkomentar. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye bye.